600 damage-nya, guys. Bukan lagi 1000 tembus. Hi Black, welcome to my guys. Shout shut down. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dus. Oke guys, di kali ini gue akan mereview tentang 3 senjata meledup ya, atau yang bisa kalian lihat di market itu ada Canon, Chinalec, sama Assault Howitzer. Yang Basoka itu belum ada yang jual, jadi gue nggak bisa nge-review sampai ke Basoka karena server Levin ini memang belum ada yang dapat formulanya Basoka kayaknya ya, karena kan servernya termasuk server last update, jadi belum ada yang sampai situ. Mungkin ada yang mereka pakai sendiri, belum ada yang jual yang pasti. Nah oke, okay, gue akan mencoba review ini di Miska University bintang 4. Kenapa? Karena Miska ini bintang 4 kalian akan nge-stuck, kalau nggak combat 30 atau 40 itu kalian bisa Miska bintang 4, itu kalian akan mentok sampai kalau sampai 65 70 baru bisa ke Miska bintang 5. Jadi gue ngambilnya Miska bintang 4 ya, karena nge-stucknya jauh banget. Nah oke, okay, kita akan coba ke zombie-zombie yang banyak, karena biasanya memang di sini sih yang bergunanya bahan-bahan meledak itu. Oke, okay, langsung saja. Nah oke, okay guys, jadi kita coba dulu awal dari Canon ya. Jadi di sini Canonnya kalian bisa lihat, di sini Canonnya itu attack powernya 69 karena kolektor ya. Jadi di sini nggak ada tambahan apapun, gue beli karena kemarin jatuhnya itu harganya 35.000 gold bar aja. Jadi di sini gue akan coba dengan satu peluru dulu. Dapatnya damage-nya di 180-an ya. Kita lihat lagi, tuh. Kritikalnya di 199 bisa kena. Tapi untuk nge-reload-nya pun lama, jadi agak susah. Anjir, kena dong. Nah, 178 damage rata-ratanya. Cok, kena, cok. Woi, kena. Oke, kita coba yang kedua itu ada. Oh, kita pakai dulu ya. Kita coba satu-satu. Ini ya, aksesoris upgrade ya. Kita coba ya ke Canon. Oke, guys, Canonnya sudah gue pasang dengan attachment itu 556 ya. Eh, sorry, 656. Jadi 5-nya itu yang di tengah, itu di tengah itu apa namanya ya? Coba gue lihat sebentar ya. Jadi di tengah ini apa sih, aim assist store-nya. Nah, oke, okay, kita coba. Anjay, jatuh nggak tuh? Goblok zombie-nya nih, ngajak lari. Kita coba. Dan di situ kritikalnya dapat 250 ya. 245 dong dapatnya. Tuh. Jadi kalian bisa lihat di situ ya. Dapatnya 245. Sekarang kita ganti ke apa itu? Chinalec. Jadi Chinalec di sini gue yang Chinalec biasa itu dapat dari formula, dan di sini attack power-nya 70 ya. Tambahannya cuma damage to infected increase 1,8% karena gue yang nambah sendiri pakai regen yang level 1. Kita coba. Di sini dapatnya damage-nya 227 sampai 240-an. Kok lepas. Oh, 340 kritikalnya, guys. 227 ya. Jadi damage standarnya. Jadi kritikalnya 340 dan damage standarnya di 200-an. Dan ini pun reload-nya agak cepat karena dia 3 peluru ya, beda sama tadi Canon itu cuma 1 peluru. Jadi sekali tembak reload, sekali tembak reload. Oke, kita pasangkan lagi sama ininya, adisionalnya. Kita lihat 307 ya, naik. Nah, jadi damage rata-ratanya dapatnya 307. Jadi kalian bisa lihat ya, dapatnya itu sekitar 300-an ya. Tuh, sampai 300. Nah, sekarang kita bakal coba yang GL ya. Nah, guys, jadi granat launcher gue dapat kemarin tuh harganya 116.000 aja. 116.000 itu, dan di sini damage-nya 75. Terus nggak ada tambahan juga. Jadi kita coba. Sini guys, come here, come to papa baby. Oke, kita coba. Langsung tewas ya. Berapa itu padahal damage-nya gue kagak tahu tuh. Tuh. Ada yang langsung tewas sekali tembak, guys.
Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Dia bisa sekali aja tembak, mereka mati tuh, cekat level 40 padahal zombinya tuh. Bagaimana kalau misalnya kita tambah dengan additional? Eh salah, sorry, maksud gue attachment yang ini. Naik jadi 81 damage-nya. Sekarang kita coba. Nah, kita coba ya langsung. Tadi damage-nya naik 81. Anjay, jatuh dada rahang. Zombinya ini enggak ada akhlak memang. Sini di depan sini. Ya. Angkat ya, bukan lagi berkurang berapa damage-nya, tapi tak ambung mereka. Jadi bisa diyakinkan habis amunya. Bajigur. Gua satu dong naikin ini. Oh, tak angkat ya. Oh, tak angkat tuh enggak. Anjir, kena dong. Apa zombinya ini? Oke, guys, sekarang kita coba ke zombie yang gede ya. Jadi gue mau coba dari Kenan dulu. Kenannya tanpa additional. Di sini cuma dapat 108 ya. Dan damage kita kena terkurang jadi satu aja. 289. 183. 172. Jadi gue nggak bisa ngambil rata-ratanya ya. Berubah-berubah damage-nya. Damage-nya berubah-berubah, Pak. Aduh, lepas. 172 guys dapatnya. Damage rata-ratanya. Coba kita pakai additional. Dapatnya berapa? 384, 244, 231, 365 kritikalnya dapat. Jadi sekitar segitu guys. Jadi damage-nya naik 100 ya. 189 jadi 200-an. Oke, kita rubah ke Cinalek. Kita coba Cinalek ya. Anjir, ini di anu terus gue. ...218 Cinalek. 231. 218. Jadi rata-ratanya sekitar 218 sampai 231. Kita pakai tambahan ya. Adisionalnya. Lihat dulu. Sini, Pak. Di sini, Pak. 288. 303. 288, 303. Lempar dong, bisa terlempar juga dia ternyata. 288 sampai 303 ya. Jadi kalau untuk Cinalek yang biasa, kalau ke kita damage-nya kena. Jir, bodoh. 102 guys, kenanya di kita. Oke, sekarang yang last kita coba yang Assault Howitzer. Jadi di sini belum ada tambahan damage, kita coba dulu. 395. Aduh, enggak kena. Aduh, enggak kena. Aduh, gobloknya. 296. 395. 417. Woi, 417 dapatnya, guys. Bisa 500 dong. Jadi kalau meletup itu kalian arahinnya enggak usah pas ke dia ya, di bawahnya dia aja dapat kok sudah. Oke, sekarang kita kasih tambahan. Biarkan dia ngisi darah dulu. Stres dia, enggak dapat. Salah. Sini, gue di sini. 600 damage-nya, guys. Bukan lagi 1000 tembus. Tembus 1000 kritikalnya. Isi darah dulu. Mati kamu nanti. Gue enggak mau cepet-cepet. Jadi ini tergantung dari attachment kalian ya. Fan stock-nya berapa, MAC store-nya berapa, muzzle-nya berapa. Kalau gue kan pakainya di sini 656 ya. Karena itu aja yang paling tertinggi di gue. 600. 600. Aduh. Nggak dapat kritikalnya nih gue. Kemana dia? 500. 600. Nggak dapat kritikalnya, guys. Wah, mati malah. Tewas malah dia ya. Oke, jadi itu yang mau gue review. Jadi buat kalian, sekali lagi gue bilang, kalau kalian mau beli yang Howitzer atau senjata meledak, gue saranin kalian beli Howitzer aja. Kalau Homing Basoka ini
Gue belum pernah nyoba ya, karena memang belum ada masuk market dia. Harganya pun gue belum tahu kalau di server lain berapa ya, sekitar 500 ribu kali ya, apa 300 ribuan ya. Nah, jadi kalau kalian bisa, kalian lihat di pasaran di sini ada lagi yang jual dong 116. Kalau saran gue 116 ini kalian angkut aja ya, karena Howie itu rata-ratanya itu kalau biasanya kalau nggak ada event itu di 170 ribuan, dan di sini harganya lagi pada turun ya, pada ngedown. Ini ada yang 116 aja. Padahal kalau kemarin-kemarin itu harganya di 170-an. Gue nggak tahu kenapa, mungkin lagi pada butuh gold kali. Kalau Cinalec pun kalian bisa beli Cinalec. Cinalec gue dapat dari formula, dan di sini harga pasarannya itu di 50.000 sampai 70.000. Wah, terlalu mahal, sampai 60-an ya. Kita ambil rata-ratanya aja. 50 sampai 60.000. Dan di sini damage-nya pun bervariasi. 771, 73, 75. Saran gue kalau kalian mau ngambil Howitzer, kalau kalian mau bisa ngumpulin, kalian ambil GL aja nih, GL ya. Tapi kalau kalian betul-betul ngebet pengen banget yang meledak, gue saranin kalian ambil Cinalec aja dulu, karena Cinalec itu udah bagus sih sebenarnya. Di sini harga rata-ratanya 70 sampai 80 yang editor ya. Eh sorry, editor anjay, gak ada otak. Kolektor maksudnya. Dan di sini damage-nya 77 ya. Wih, 77 lebih tinggi dari GL gue. Tapi sayangnya dia weapon power powernya cuma 9. Kalau di sini kalau GL kan ada sampai 11. Jadi kritikalnya itu juga tinggi. Tapi damage yang kalian terima kalau kena ledakannya juga tinggi. Nah. Jadi gue saranin sekali lagi, kalian kalau mau ngambil ngebet banget, ambil aja Cinalec-nya, nggak apa-apa, itu bagus sudah. Tapi kalau kalian bisa irit ya mau ndak mau senjata sejuta umat, yaitu ini, Sin Collector. Jadi di sini gue nyaranin itu aja, biar kalian nggak salah pilih ya. Nah, mungkin untuk video gue kali ini itu aja dulu. Nanti gue cari lagi apa yang kita belum tahu, nanti kita belajar bersama-sama biar tahu. Nah, mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan see you in next video.